Ada kisah heroik di balik kepadatan lalu lintas libur panjang tahun baru di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. 4 personel Satlantas Polres Cimahi berjibaku mengevakuasi seorang ibu hamil yang terjebak kemacetan untuk dibawa ke rumah sakit. Seperti inilah detik-detik saat 4 personil Satlantas Polres Cimahi melakukan aksi heroik mengevakuasi Seri Saptarina, seorang ibu yang tengah hamil. Awalnya korban mendapat pengawalan dari petugas saat berada di mobil pick-up untuk berjuang menerobos kepadatan lalu lintas di kawasan Lembang. Karena kondisi padat, sang ibu kemudian dipindahkan ke mobil milik anggota Satlantas yang tengah menjalankan tugas mengurai kemacetan lalu lintas. Keempat petugas kepolisian tersebut kemudian bergegas membawa sang ibu yang tengah hamil 9 bulan ke rumah sakit di kawasan Cimahi untuk mendapatkan perawatan medis. Para petugas harus membawa korban ke rumah sakit di tengah kemacetan parah di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Rumah sakit yang dituju dari titik lokasi kemacetan berjarak lebih dari 10 km. Jadi segera menuju ke rumah sakit, tapi saya tahu-tahu terjebak macet. Kebetulan ada bapak tukang parkir gitu lagi parkirin mobil, terus saya ngomong, "Pak, mohon maaf saya duluan. Istri saya mau melahirkan." Pak, bapak parkir itu bilang ke bapak polisi, ada yang mau melahirkan. Jadi kebetulan terus bapak polisi membantu ini pengawalan sampai rumah sakit sini. Melaksanakan pengaturan di pos Saung Pengkolan, ada warga masyarakat yang melaporkan bahwa ada yang mau melahirkan. Saya langsung mengecek, menanyakan pada supirnya untuk kebenarannya, ternyata betul membawa istrinya yang akan melahirkan pada saat itu. Pada minggu pagi, pasangan muda Gilang dan Seri Saptarina akhirnya bisa melahirkan anak perempuan pertamanya. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.